Kick off untuk kedua-dua pasukan dari Stadium Madang Raya. Dimulakan oleh Perak. Ini, namun aksinya cukup berbahaya. Al-Hafiz. Larian yang pertama dari sebelah sayap ini. Pemain yang cukup lincah. Yang banyak mereka. Jadi 1-0 Perak dari tuan rumah Al-Hafiz. Untuk Penang pula terus Al-Hafiz. Jadi Al-Hafiz melarikan bola dari di sebelah sayap kanan ini. Di situ David Rowley untuk Al-Hafiz. Peluang untuk Al-Hafiz melakukan cross. Papo sekali ini Casagrande bersedia. Juga Casagrande yang tidak banyak pada malam ini menerima hantaran-hantaran silang. Al-Hafiz dia semakin dikawal ketat namun lincah pemain ini. Al-Hafiz untuk melepasi. 1, 2, 3 lepas Al-Hafiz. Cantik kali ini lorongan pada Daniel Ashraf. Masih lagi Penang cross Azmi. Kasa. Dan peluang Daniel Ashraf rembatan terkena. Lama gol! Akhirnya Casagrande berjaya menemui jaringan pada malam ini. Di Zudin tadi. Ya, saya rasa itu percubaan terus. Namun Al-Hafiz, dia berpunca daripada Al-Hafiz tadi. Ya, untuk gol pertama tadi, ya betul. Sekali lagi Sheridan cantik kali ini. Sheridan macam Grande nampak macam kena tangan tapi tidak. Inilah pemain yang lincah yang menggerakkan peluang untuk Penang mencipta jaringan yang pertama tadi. Al-Hafiz.